Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Sejarah tahun 4, tema Sejarah Awal Negara. Unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Topik Struktur Masyarakat pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 106 sampai 107. Okey, objektif pembelajaran. Di akhir pengajaran-pengajaran, murid dapat menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid buka buku teks muka surat 106. Okay, kita lihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan. Jadi, murid-murid kena faham. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka ni ada dua golongan. Golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Setiap golongan ni, dia punya peranan dan juga tanggungjawab masing-masing. Okey, kita lihat kepada piramid di bawah ni. Okey, ini merupakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau murid-murid boleh lihat, hierarki paling atas sekali dalam sistem piramid ini, Sultan. Yang kedua, pembesar. Yang ketiga, rakyat. Dan yang bawah sekali, hamba. Merupakan golongan hamba. Okey. Sultan dan juga pembesar merupakan golongan pemerintah. Mereka ni memerintah. Manakala golongan yang diperintah, rakyat dan juga hamba. Jadi murid kena faham, sultan pembesar ni golongan pemerintah. Manakala rakyat dan hamba ini golongan diperintah. Diperintah oleh siapa? Diperintah oleh sultan dan juga pembesar. Rakyat dan juga hamba. Pada zaman ini masih lagi ada hamba. Golongan hamba ni merupakan golongan hierarki yang paling rendah sekali dalam sistem hierarki Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kita lihat peranan dan tanggungjawab setiap golongan. Kita bermula dengan yang paling atas iaitu golongan pemerintah. Yang teratas sekali dalam hierarki piramid, Sultan. Sultan ni pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Negeri Melaka lah. Okey, Sultan ni merupakan simbol perpaduan bagi rakyat. Manakala hierarki yang kedua, di bawah sultan ialah pembesar, golongan pembesar. Dilantik, golongan pembesar ni dilantik oleh sultan. Pembesar ni dipilih dan ataupun dilantik oleh sultan sendiri. Para pembesar ini, peranan mereka membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Pembesar ni ada ramai. Tapi nanti kita akan ceritakan di tajuk yang lain nanti. Okey, kita hanya cerita peranan dia saja. Dilantik oleh sultan, membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, rakyat pula. Rakyat ni berada tempat ketiga dalam sistem piramid, hierarki piramid tu. Penduduk. Rakyat ni merupakan penduduk Melaka. Mereka adalah pengikut setia kepada sultan dan juga pembesar. Mereka ni mengikut. Mereka ikut saja pembesar dan juga sultan. Arahan daripada sultan pembesar mereka akan patuhi. Okey. Kita pergi kepada hierarki yang paling rendah sekali, paling bawah sekali iaitu hamba. Hamba ni merupakan orang suruhan sultan dan juga pembesar. Hanya sultan dan pembesar saja mempunyai hamba. Rakyat tiada. Sebab rakyat ni golongan diperintah. Dia hanya mengikut saja. Hamba ni
Dia apa ini merupakan orang suruhan, sultan dan juga pembesar. Okey, bilangan hamba melambangkan ketinggian, status dan kekayaan pemiliknya. Lagi ramai hamba, lagi kayalah pemiliknya. Sebab dia melambangkan ketinggian status tu. Kalau sultan, lagi ramailah hambanya berbanding dengan pembesar. Antara pembesar-pembesar, mereka ada yang ramai, ada yang tak ramai. Tapi kalau yang paling ramai itu, dia punya status lagi tinggilah. Itu murid-murid kena fahamlah. Okey, golongan pemerintah dan golongan diperintah memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kerajaan pada zaman Syarikat Kesultanan Melayu Melaka berjalan lancar sehingga Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan pusat perdagangan utama. Okey, ini golongan ada empat golongan ni, sultan, pembesar, rakyat, hamba ni. Ini pada masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tapi apabila kedatangan Islam, hamba ni dimasukkan sedikit demi sedikit. Lama-lama hamba ni dah tak ada dalam sistem hierarki Kesultanan Melayu Melaka. Tapi ini kita akan bincangkan di tajuk yang lain nanti. Okey. Okey, pergi kepada nota. Okey, murid-murid salin nota ni dalam buku sejarah. Salin piramid ni, setiap golongan punya peranan tanggungjawab masing-masing, golongan pemerintah, golongan diperintah. Lepas tu, boleh tulis peranan dan tanggungjawab sultan, apa peranan dia, pembesar, rakyat, hamba. Salin dalam buku sejarah lah. Okey, kita buat latihan. Okey, cikgu dah ajar tadi, dah bagi nota, murid pun dah faham bagaimana struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi bila murid dah faham, kita nak buat latihanlah supaya murid lebih faham lagi tajuk ni. Okey, struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, murid perlu lengkapkan rajah berikut berdasarkan peranan tersebut. Nyatakan golongan yang betul. Jadi dia dah bagi dah pilihan jawapan, rakyat, sultan, hamba, pembesar. Jadi murid perlu lengkapkan tempat kosong, isikan tempat kosong ni dengan apa ni, golongan yang betul lah. Yang ini murid tak payah lukis, murid hanya tulis piramid ni saja. Lukis piramid, dan yang ini apa, yang atas sekali ini apa, A apa, B apa, C apa, D apa. Dalam ni murid tulis A, B, C, D. Jadi itulah yang murid perlu buat dalam latihan murid tu. Lepas tu jawab dalam ruangan kosong ni. Lepas tu lihat kepada peranan. Peranan merupakan Melaka, golongan apa. Jadi murid tulis golongan apa, sama ada rakyat ke, sultan ke, hamba ke, pembesar. Ada 2, 4, 6. Ada 6 soalan ni peranan. Jadi jawab. Pilihlah, ada 4 golongan ni. Pilih dia golongan mana ayat ni. Okey, itu sahaja pengajaran-pengajaran kita pada hari ini. Semoga murid mendapat ilmu lah, sedikit ilmu tentang struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Semoga murid faham dan murid dapat jawab semua soalan ini dengan betul dan tepat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.